Giring amat surat dan takdir. Mereka sudah pada kehangatan dengan pasangan mereka, walaupun dalam keadaan dingin. Tetapi saya, walaupun dengan cuaca dingin, tetap dingin, kawan. Sedih sekali jadi jomblo. Sedih, sakit, sakit, tahu nggak? Sweet banget ya tadi sama Hayang Bebku. Jangan berdua, punya kehangatan sekali, dia romantis sekali. Saya bangga punya pacar seperti dia. Aku akan temani dia lagi. Hihihihi. Gak jomblo kayak kaya lagi dulu. Gak mau lagi jomblo saya. Hihihihi. Alhamdulillah saya sudah punya pacar. Aku pulang dulu deh ke rumah. Hihihi. Hehe, mantap. Gue punya gebetan lagi. Tapi si Rati gak bakalan tahu gak ya kalau gue punya cewek lagi? Gimana ya? Kan gue udah punya hubungan sama si Cynthia. Gimana lagi ya? Waduh, bingung gue. Ah, besok gue temanin lagi aja ke sana. Saya mau bertemu lagi sama si Rati. Aku bermain dulu saja di sini deh. Udaranya sejuk, pemandangannya juga indah. Bermain dulu ah. Rati, kamu lagi ngapain? Eh, Kak Andi, aku lagi gak ngapa-ngapain kok. Aku lagi bermain. Terus, kakak mau ngapain ke sini? Kok tiba-tiba datang gitu? Ada apa ya? Gak ada kok, aku cuma ingin bertemu sama kamu. Kalau begitu, sama dong kak. Aku juga ingin bertemu sama kakak. Iya. Rati, aku ingin membicarakan soal hubungan pacaran kita. Gimana ya? Ya kita jalanin aja kak dulu. Nanti kita bisa seiring waktu kita juga hubungan kita, memperbaiki hubungan kita juga. Iya deh, kita jalani aja.